Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Seni Prastia, masih di Rail Adventure Indonesia. Saat ini saya sedang berada di stasiun Matraman yang merupakan stasiun bangunan baru. Dan hari ini per tanggal 17 Juni 2022 stasiun Matraman bisa dioperasikan untuk penumpang naik dan turun KRL komuter lain yang dari Cikarang maupun dari arah Manggarai tentunya. Dan jadi saat ini penumpang sudah bisa nih turun di stasiun Matraman. Dan sekarang saya akan mau lihat untuk fasilitas-fasilitas apa aja sih yang tersedia di stasiun Matraman ini. Kita lihat, dan juga untuk lantai duanya nanti kita lihat untuk beberapa spot-spot, mungkin spot-spot bagus untuk kita lihat di lantai dua nantinya. Terutama untuk spot-spot kereta api. Oke, kita langsung lihat untuk fasilitasnya di stasiun Matraman. Oke, sobat Rail Adventure dimanapun kalian berada, dan ini adalah stasiun Matraman di bagian area depan ya, atau area parkir. Dan bisa kita lihat bersama di sebelah kanan saya ini adalah jalan raya, yaitu jalan Matraman yang menghubungkan dari arah Kampung Melayu menuju ke Pasar Senen, atrium Pasar Senen. Dan terlihat ini bagian luarnya, jadi untuk keluar dan masuk kendaraan menuju atau dari stasiun Matraman bisa melalui sini sobat Ravenger. Dan ini lahan parkirnya, nanti kita lihat sebelah sana seberapa luas lahan parkirnya. Untuk fasilitasnya nanti kita lihat bersama. Dan ini bisa dilihat untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di dekat stasiun Matraman. Sebenarnya di sebelah sana, di ujung sana itu sobat, ada halte busway. Cuman sedang tahap renovasi, dan mudah-mudahan sih katanya nanti bisa terintegrasi langsung menuju ke stasiun Matraman. Cuman kalau saat ini, sampai saat ini masih belum bisa digunakan untuk halte busway-nya, mau tidak mau harus turun di Pasar Jatinegara untuk haltenya sendiri. Dan nanti bisa digunakan kalau misalkan sudah jadi, bisa langsung terhubung ke arah stasiun Matraman sobat Ravenger. Dan ini merupakan jalur di mana yang tadinya dulu sempat ada namanya halte Matraman, cuman ada di jalur yang lama sebelah sana. Ini sebenarnya area masuk dulu kalau nggak salah ini area jalur tram ya, jalur tram yang ada di sepanjang jalan Matraman ini kalau nggak salah. Kalau misalkan kekeliruan mungkin bisa komen di bawah video ini sobat Ravenger. Yang pasti di sini katanya sempat ada halte Matraman yang di jalur sebelah sana sobat. Jadi pas banget, jadi stasiun Matraman ini diaktifin lagi, dan ini merupakan stasiun terintegrasi yang lebih dekat stasiun alternatif juga. Jadi penumpang tidak usah capek-capek turun di stasiun Manggarai yang begitu banyak penumpangnya. Jadi ini alternatif yang penumpang yang ingin turun dan naik di stasiun Matraman sobat Ravenger. Dan jalan ini saya nggak tahu, ini mungkin untuk jalan drop out ya, atau drop in-nya bagi penumpang yang menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 bisa melewati jalur sini. Jadi nggak mesti harus jalur raya di sebelah sana, jadi bisa lewat sini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dan mudah-mudahan sih nggak ada yang ngetem sembarangan ya, kayak ojek ataupun ojek online segala macam. Jadi menghindari kemacetan di depan stasiun Matraman. Dan sekarang kita memasuki ke area pejalan kaki yang ada di stasiun Matraman. Kita sekarang menuju ke area parkir mungkin ya, area parkir yang ada di ujung sebelah sana. Oh ini kayak masih basah deh. Dan bisa dilihat untuk bagian dalam ini khusus untuk pintu keluar sobat Ravenger. Jadi kalau misalkan sobat Ravenger ingin masuk, jadi ini belum bisa, jadi ini untuk pintu keluar aja. Pintu masuknya sebelah sana, cuman di sini sudah ada loket 1, 2, dan 3 di sini sobat Ravenger. Ini ada keterangannya, bukan untuk pintu masuk ya, atau no entry. Jadi pintu masuknya dipisah di sebelah sana. Dan dilihat lagi ada pengecekan multi trip di sini. Kemudian ini ada vending mesinnya untuk KMT. Dan nanti kita masuk ke pintu masuk sini sobat Ravenger. Kita menuju ke lahan parkir dulu aja ya.
Oke, okay, Sobat Rail Venture, dan ini adalah ruang parkir untuk motor, kendaraan roda 2, dan juga nanti di sebelah sana khusus untuk roda 4 alias mobil. Ternyata saya juga baru tahu ini parkirannya sampai sini. Sampai ujung sana, Sobat Rail Venture. Jauh juga. Cuman kayaknya kalau untuk motor sih, kalau misalkan penumpang makin rame untuk naik dari stasiun Matraman, pastinya nggak cukup ya untuk motornya, untuk parkiran segini doang gitu, karena pengendara motor di Jakarta tuh lebih banyak dibanding pengendara roda 4 gitu. Dan roda 4 nya juga mungkin menampung sekitar 20 lebih kali ya, 20 lebih menuju ke parkiran yang ada di sebelah sana. Dan teman-teman dari perhubungan juga udah pada datang. Mungkin kita coba mulai masuk kali ya. Saya coba mulai masuk ke lantai 2 nya stasiun Matraman. Dan kita lihat, sebelum lantai 2, kita lihat dulu fasilitas apa yang ada di dalam stasiun Matraman alias MTR. Oke, Sobat Revenger, saya akan coba untuk membeli tiket di loket yang ada di stasiun Matraman, Sobat. 10, Mbak. Kasih dulu. Saya. Oke, okay. Dan ini menuju ke arah lantai 2-nya menggunakan eskalator, Sobat Adventure. Yang nggak mau capek-capekan bisa lewat eskalator, dan ini bisa melalui tangga juga. Kalau misalkan padat, jadi tangganya agak luas untuk naik dan turunnya, dan juga ada papan informasi yang tentu saja untuk penumpang yang ingin naik dan turun KRL atau transit di beberapa stasiun yang ada di Jabodetabek. Dan di sini ada ruang keamanan juga, dan di situ ada ruang laktasi untuk ibu menyusui. Kemudian kita lihat, oh ternyata di sebelah sana itu ada lift ya, untuk elevator atau lift ada di ujung sana, Sobat Adventure. Ruang kepala stasiun juga ada di sini, kemudian ada ruang staff juga, dan musolahnya ada di arah sini nih. Ini untuk musala pria dan wanitanya. Kemudian untuk toilet pria dan toilet difabel juga sudah tersedia. Ya, Sobat Revenger, di sini untuk kios pedagang ataupun makanan dan minuman di sini masih belum tersedia, atau mungkin tidak tersedia di stasiun Matraman. Jadi kalau misalkan Sobat Revenger yang ingin membeli makanan minuman, harus keluar menuju ke gate dari stasiun Matraman tersebut. Dan di sini juga belum ada tersedianya kayak ATM atau fasilitas penunjang lainnya. Cuman kalau misalkan memang ada ATM, nanti mungkin bakal bertahap kayaknya sih. Ada beberapa ruangan-ruangan yang kosong yang mungkin bisa digunakan atau bisa dipakai buat fasilitas untuk para penumpang yang ada di stasiun Matraman. Dan stasiun baru yang paling saya suka adalah toiletnya, karena toiletnya masih bersih dan wangi. Maka tadi saya coba untuk masuk ke toilet stasiun Matraman, itu masih bersih banget dan kayaknya bakalan sering dipakai nih kalau misalkan butuh buat buang air besar ataupun kecil. Haha. Dan nggak lupa untuk pos kesehatannya, Sobat Adventure, ada di sini. Pos kesehatan. Sekarang kita mencoba masuk dan untuk melihat ke jalur kereta apinya yang ada di jalur 2. Nah, ini penting juga sih nih untuk barang hilang ya. Jadi ruangan barang hilang ada di sebelah sini, nanti bisa ngelaporin di sebelah sini, Sobat. Dan coba kita ke atas.
untuk eskalatornya ini masih tangga juga sih ya. Ini karena belum ada penumpang yang naik, jadi dia otomatis berhenti sih. Nah, ini udah mulai jalan gitu. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Dan ini untuk lantai 2-nya stasiun Matraman Sobat Rail Venture. Untuk sinyal bloknya Jatinegara sudah terlihat dari sini. Jalur 1 ini menuju ke Manggarai dan jalur 2 menuju ke Jatinegara sama dengan Bekasi. Dan ini agak sempit juga sih lewat sini ya. Jadi kalau misalnya lewat sini juga harus hati-hati sobat, karena persis di garis kuning ini dan ada dinding juga sih di sini. Makanya agak hati-hati juga sobat Adventure untuk stay ataupun yang ingin naik KRL di stasiun Matraman sobat Adventure. Untuk kurang informasi juga ada di sana. Dan pemandangan yang di sebelah sana, wow, gedung-gedung bertingkat juga cakep ya. Cuman kalau untuk mengambil spot bagus dari sana itu sekitaran pagi hari gitu sobat. Oke, nanti kita coba untuk spot beberapa kereta atau KRL yang lewat sini ya sobat Adventure. Dan pemandangannya sih namanya Jakarta, itu gedung-gedung bertingkat. Dan sayangnya pagi ini masih agak hazy atau berkabut, jadinya nggak begitu jelas pemandangan gedung-gedung bertingkatnya. Terus kalau misalkan mau hunting ya bagus sih antara pagi ya, karena mantulin cahaya matahari ke arah gedung, terus juga sore hari. Sore hari itu sekitar jam 5 atau 4 jam atau jam 5 lah gitu. Jam 4 atau jam 5 bisa mencoba hunting di sini. Dan terlihat di sana ada stasiun Manggarai sobat Ranger. Agak jauh ya tuh. Ini agak-agak jauh nih stasiun Manggarainya. Kalau misalkan pakai kamera zoom bagus kali ya. Sobat Rail Venture, terima kasih telah menyaksikan video untuk review stasiun Matraman
Nanti rencananya saya akan nge-review lagi beberapa stasiun-stasiun yang ada di kawasan Jabodetabek. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada perbuatan yang mungkin kurang berkenan untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, and see you.